menyatakan informasi yang dimohon pemohon berupa daftar dokumen hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit di Nantia sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. Tidak ada respon dari pihak termohon, makanya akhirnya kami mendaftarkan permohonan informasi kami ini kepada Komisi Informasi Pusat. Yang diminta oleh pemohon di sini kan salah mengenai data HGU kelapa sawit. Kita semua tahu kelapa sawit itu pasti milik PT. PT itu adalah perusahaan. Dan kami juga, kita tidak tahu juga untuk apa data itu digunakan selain penelitian. Ada kemungkinan di sini ada indikasi untuk persaingan usaha tidak sehat. Itu dari sisi kami ya. Karena kami juga menganggap bahwa dokumen yang kami minta yang berupa dokumen HGU itu adalah dokumen atau informasi publik, karena bukan hanya buku tanahnya, cuma informasi yang di dalam situ lah yang memang itu dikecualikan untuk diberikan. Sistem pendaftaran tanah di kita adalah kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak. Padahal hakikat HGU itu di atas tanah negara adalah ketika itu sudah dilepas kepada masyarakat, kepada PT, itu sudah menjadi tanah negara, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kami di Forest Indonesia, kami bukan berarti anti pembangunan kelapa sawit. Tetapi sebenarnya kami berharap bahwa pembangunan kelapa sawit juga seharusnya clear and clean, gitu ya. Jadi tidak merusak hutan alam. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.3 kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah van de wijze.